Halo semuanya, ini kita mau tes mesin vibrator untuk memadatkan semen. Nanti kita lihat videonya ya, caranya, fungsi yang lebih detailnya gimana. Vibrator ini atau alat getar, ya terserah lah mau getar apa aja. Nanti ada video yang lebih jelasnya. Ini 1500 watt. Lebih kurang beratnya 14 kilo, masih oke, masih ringan. Jadi kalau misalnya diangkat pakai satu tangan, masih ringan. Ya, ini kita mereknya Tigon, RPM-nya RPM cepat. Ukurannya 38 cm kali 28 lebarnya, 28 cm lebarnya, tingginya lebih kurang 30 cm. Ya, diangkat satu tangan pun masih oke. Masih ringan. Ini sama, cuma ini bedanya sistem selangnya sistem drag. Dia ini sistemnya sistem drag. Kalau yang satu ini yang kuning sistem colok. Ini namanya colok. Jadi nggak pakai putar yang seperti tadi lagi, dia langsung sistem colok. Ya, saya tunjukkan caranya ya. Dia jadi selang ini ada dua macam. Ada panjang 4 meter, ada panjang 6 meter. Ya, ini sistem colok seperti ini. Jadi dimasukkan, ya, dimasukkan. Angkat. Nah, ini udah nggak lepas lagi dia. Satu lagi caranya ini. Ini yang model drat. Jadi drat ini dia ada ininya. Kelihatan nggak? Ada cantolannya di dalamnya. Jadi harus disesuaikan cantolannya ke parit ini. Ya, harus disesuaikan supaya masuk dia. Nah, udah oke. Baru diputar. Tidak masuk, jadi baru diputar. Kalau yang berhubungan sama listrik ini, yang penting voltase bagus, motor tahan. Yang penting listrik aja, spanningnya bagus, voltasenya. Kita masukkan sampai full. Oke, masukkan sampai full, baru kita tes. Apa dulu? Ya, ini selangnya selang 6 meter. Yang ini selangnya selang 6 meter. Kita colok ya. Ini on-off-nya... On-off-nya di sini. Jadi tinggal on aja. Kalau pakai model bensin kan agak repot, bensin habis harus beli lagi. Kalau ini udah sistem listrik, jadi tinggal on aja, udah siap kerja. Sama dengan ini ya, cuma beda berat aja. Ini on. Jadi untuk pertama kali harus dihentak dulu.
ya. Jadi untuk pertama kali harus dihentak dulu, baru dia bisa getar. Begitu juga dengan yang satu lagi, cuma bedanya selangnya lebih pendek 4 meter. Untuk perawatan habis pakai, ini kan selangnya bekas dengan semen semua, jadi harus dibersihkan sama air supaya bersih. Sudah oke, baru simpan. Dan baru siap pakai, tidak boleh digulung, harus biarkan lurus. Jadi supaya isi dalamnya itu tidak panas, jadi lebih tahan, lebih awet. Untuk perawatan jangka panjang, ini dibuka. Ya, ini ada pegangannya sama ini ujung dibuka. Ya, dibuka. Udah siap buka, nanti di dalam kasih minyak gemuk. Di dalamnya kasih minyak gemuk. Jadi selang lebih awet. Oke. Sekian aja informasi untuk mesin vibrator yang listrik ini. Nanti kita tes mesin yang bensin. Ya, terima kasih.